Okay, Alip, kalau kebiasaan wanita yang saya tengok, kalau dia sedang hamil, especially kalau first, second trimester, dia akan pilih untuk banyak berehat apa semua. Betul. Tidak seperti selebriti ini. Siapa selebriti ini? Inilah nak cerita pasal Tia Arifin ni. Kalau kita lihat sekarang ni, dia busy jadi juri lah, berlakon filem dan sebagainya. Tetapi, yelah, keluarga dia pun risaulah sebab Tia Arifin ni busy sangat. Kau propa kan? Family dia tak risau pun. Kau yang risau. Family dia risau. Aku jiran rumah dah tak okey. Sebelah. Okey, fine. Tapi selain itu, kita juga nak tanya lah pasal dia ada bisnes juga kan? Dia ada bisnes juga. Yes, yes. Okey, so kita akan bersama dengan Tia Arifin sekarang. Kita nak tanya lah sikit sekarang ni dah 6 bulan yeah. 6 bulan pregnancy sendiri. So, second pregnant ni apa yang boleh dikongsikan? Mungkin berbeza sikit daripada Arif Jiwa tu sendiri. Apa lagi yang boleh dikongsikan? Okay, yang berbeza adalah masa pregnant pertama dia melahirkan mengandung Arif Jiwa. Tapi yang kedua ni adalah bukan Arif Jiwa lagi tapi adik Arif Jiwa. Kondisinya yang kedua ni lebih santai sikit. Lepas tu alhamdulillah juga dengan tiap pregnant, semasa tiap pregnant ni alhamdulillah kerjaan rezeki pun alhamdulillah lancar. So ni rezeki baby katanya. And then tak banyak alahan sangat yang ini. So ni baby girl or baby boy tak tahu lagi? Dia belum boleh nak pastikan lagi kerana kena betul-betul, kalau nak bagi tu orang kena betul-betul 100% kan. So doakan apapun boy ke girl, doakan yang terbaik dan sehat. So macam mana dengan family sendiri, mungkin selain daripada your husband sendiri, your family, apa yang boleh dikatakan untuk pregnancy kali ni? Jaga you lain sikit daripada Arif Jiwa ke macam mana sebenarnya? Sebetulnya sebab kebanyakan sejujurnya family di sini agak risau. Karena dorang risau pasal kesehatan Tia. Karena ya, yang Tia cakap tadi, pregnancy kedua ni Tia banyak kerja. Macam Tia akan pergi ke jual jamu mutiara. And then ada Maraja Laut Mega. Lepas tu ada movie Tia baru keluar juga di Indonesia. So minggu-minggu, bulan-bulan pas pregnancy ni agak letih sikit. So dorang merisaukan kesehatan. Tapi insya Allah Tia okey. Tadi habis jumpa doktor, alhamdulillah baby sehat. Busy, banyak kerja dengan MLM, dengan your pregnancy sekarang. So macam mana business to progress dia, macam mana? Wow, alhamdulillah kalau cakap pasal jamu mutiara, dia sangat happy sekali karena semakin hari semakin banyak wanita mutiara yang mengkonsum jamu mutiara dan kita pun semakin melebarkan sayap juga di Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia dan ke negara lain juga. Banyak feedback yang positif, rasanya manis, rasanya sedap pokoknya, dia boleh konsum.